Oke guys, masih bersama dengan saya Andre Damar. Kali ini saya ditemani Pak Widodo dari PT Multisistem Teknologi. Nah, Pak Widodo ini akan menerangkan tentang mesin apa nih, Pak? Mesin khusus untuk cetak bahan-bahan silinder, Pak. Oke. Okay. Iya. Jadi silinder ini, tapi ada space-nya kan? Ada, jadi bisa ukuran sampai sekitar 30 cm ya. Hmm. Itu bisa kita cetak botol, cetak tumbler, bahkan gelas. Tidak okay. Menutup kemungkinan untuk gelas yang diameternya berbeda atas sama bawah. Ya, jadi bukan hanya yang tumbler lurus seperti ini, enggak, tapi yang diameternya atas atau bawah. Oke. Okay. Dan okay. Dia pakai menggunakan printhead Ricoh Gen 5E 3,5 PL, Pak. Nah, selain tumbler ada lagi enggak, Pak, aplikasi yang bisa digunakan? Aplikasi yang digunakan seperti tadi saya sebutkan bahwa ini cetak untuk bahan-bahan silinder. Oh, hanya artinya silinder ya? Artinya untuk botol bisa, oh. Gelas bisa. Oke. Okay. Jadi memang nggak terbatas tumbler ya? Nggak terbatas tumbler gitu, Pak Andri. Nah, bisa diterangkan nggak speed-nya, Pak? Kira-kira untuk cetak itu berapa lama untuk satu, misalnya satu tumbler okay. Itu, Pak? Untuk satu tumbler dengan ukuran 20 cm, diameter jari-jari 20 cm, itu kurang lebih 60 detik. 60 detik saja 60 ya? 60 detik itu termasuk kita taruh sampai dia selesai. Dan dia ada white, color, dan varnish. Hmm. Jadi hasilnya bisa nge-gloss, Pak Andri. Oke, jadi memang untuk pencetakan ini ada lapisan awal. Ada lapisan ya? Awalnya dulu, kalau bahannya dia warna hitam misalkan. Hmm. Kita harus cetak dulu putihnya, kemudian warna baru varnish. Oke. Seperti Pak. Itu. Nah, berarti sistem kerjanya dia menggunakan laser ya? UV, Pak, bukan laser. Oh, ya. Bukan laser ya, ya UV. UV ya. Kalau laser itu fiber marking. Oh, fiber marking. Ya, ini cetak UV. Oke, oke. Nah, Pak, pastinya banyak yang tertarik ya, karena ini kan untuk ya, mesin aplikasi untuk bisnis-bisnis kreatif betul, ya. Betul, kreatif. Nah, sistem pembeliannya gimana, Pak? Boleh bisa kita terangkan untuk sistem pembeliannya kita bisa fleksibel. Kita mau cash apalagi itu pasti boleh. Kalaupun kita mau pakai cicilan kredit, kita bekerja sama juga dengan pihak finance. Nanti bisa ya hubungin ke saya, bisa lebih detail pertanyaan. Jadi untuk harga bisa langsung ditanyakan boleh ke Pak Widodo ya. Ke nanti saya. Kita cantumkan keterangan bagaimana untuk menghubungi Pak Widodo. Oke, gitu Pak Andre. Nah, purna jualnya gimana, Pak? Kita untuk purna jual kita garansi full 1 tahun. Satu tahun. Satu ya? Tahun itu full spare part. Kemudian after sales yang lain setelah 1 tahun kita pun garansi servis. Kita spare part ready. Jadi okay. Setiap produk yang kita jual, spare part kita ready. Oke. Okay. Dan untuk Surabaya, kita disupport oleh PT Granindo. Kemudian ada juga kita di Pakanbaru, di Makassar pun kita ada agen. Oke okay, guys, jadi keterangannya, informasinya sudah sangat lengkap ya untuk mesin okay, ini. Pak Andri. Jadi bagi yang berminat bisa langsung nanti menghubungi langsung Pak Widodo yang boleh. Akan kita cantumkan ya. Kita cantumkan nanti di sini. Oke, demikian video ulasan tentang mesin Crystal Sign ini. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.